dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan perutusan Allah Ta'ala utus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu tanda kemuliaan, kurniaan kepada umat akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tuan Imam, Tuan Pengurus, Tuan Nazir, Tuan Imam dan Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah USJ 9, para jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpahan kurniaan yang dicurahkan kepada kita berterusan dengan ni'mat-ni'mat yang banyak Allah ta'ala beri kepada kita. Allah ta'ala muliakan kita dengan iman. Allah Ta'ala muliakan kita dengan taqwa. Allah Ta'ala ingin memuliakan kita, ingin kasih kepada kita. Allah Ta'ala utus kepada kita seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, Laqad manna Allah 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain berbunyi, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan perutusan Allah Ta'ala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tanda kemuliaan, kurniaan kepada umat akhir zaman. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Saba, ketika mana para malaikat mendengar ayat-ayat daripada Al-Quran, maka mereka menggeletar, khudu'an, tunduk kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, mereka menggeletar sehingga apabila mereka mulai tenang, qalu madza, mereka antara satu sama lain pun bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita?
Mereka pun menjawab, qala rabbukum, qalu madza qala rabbukum. Mereka pun menjawab, qalu al-haqqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan yang benar, al-haqqa. Wa huwa al-aliyyul kabir. Kemudian para malaikat pun mereka berkata antara satu sama lain, beruntunglah mana-mana umat yang diturunkan ke atas mereka Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai mu'jizatul khalidah fil ummatil islamiyah. Yang Allah Ta'ala jadikan Al-Quran adalah mu'jizat yang kekal. Mu'jizat pada umat Islam, umat akhir zaman. Dialah kalam, dialah kitab, buku panduan, dan dialah adalah mu'jizat. Dan jinsul Quran, diri Al-Quran itu sendiri adalah mempunyai al-kunuzur rabbaniyah, mempunyai khazanah ketuhanan yang banyak. Dan tidak akan habis apabila seseorang ingin mengeluarkan daripada Al-Quran khazanah demi khazanah, maka akan dapati lagi dan lagi. Sehinggalah, kalaulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. Katakanlah, kalaulah kami jadikan laut ini pena, laut ini dakwah untuk menulis khazanah-khazanah kalimat kami ini, lanafida al-bahru, maka laut akan habis kering, qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kering tu belum lagi habis menulis khazanah-khazanah yang terdapat di dalam Al-Quran. Walau ji'na bi mithlihi madada. Kalaulah kami datang satu lagi laut macam tu, jadi dakwat untuk ditulis, maka akan berlaku perkara yang sama. Ini Allah Ta'ala sendiri yang merakamkan di dalam Al-Quran pada akhir surah Al-Kahf. Jadi Al-Quran ini, apabila Allah Ta'ala ingin turunkan di akhir zaman, jadi Allah Ta'ala tetapkan siapakah yang layak menerima Al-Quran. Siapakah yang orang yang akan kupilih. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami warisi Al-Quran kepada orang yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Siapa dia? Mereka iaitu daripada umat-umat Nabi SAW. Kalaulah umat-umat Nabi SAW yang akan menerima Al-Quran ini dipilih, maka sudah tentu Nabi yang diterima Al-Quran direct pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang ke 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada kafatan, kepada seluruh umat manusia, yang mana kamu membawa khabar gembira dan khabar peringatan. Akan tetapi ramai dalam kalangan umat manusia ini mereka tidak mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala berkata lagi perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan engkau membawa rahmat kepada seluruh alam.
Jadi Nabi SAW ini bukan sekadar membawa rahmat kepada orang Arab, bukan sekadar membawa rahmat kepada orang tanah Hijaz, bukan sekadar membawa rahmat kepada negeri-negeri yang di sekeliling Mekah, malah rahmatan lil alamin. Apa dia itu alam? Al-alam yang mana masih Allah. Al-alam dikatakan alam ini selain Allah itu adalah dikira alam. Maka yang dikatakan bukan alam adalah Allah. Allahul wahidul ahad. Dialah Allah, Tuhan yang satu. Jadi kenapa Allah Ta'ala menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini? Jadi Allah Ta'ala tanda Allah Ta'ala utus, Allah Ta'ala sayang kepada umat akhir zaman ini, Allah Ta'ala utus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnatullah, iaitu adalah aturan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok antara nabi dan nabi, jadi Allah Ta'ala bila tengok umat manusia ni dah teruk, Allah Ta'ala utus Nabi. Tengok manusia makin teruk, utus balik Nabi. Nabi wafat, jadi manusia kembali kufur, Allah Ta'ala utus Nabi. Sampailah Nabi Isa AS, dalam tempoh utusan-perutusan Nabi ni, bukanlah kita kata ada Nabi. Di waktu yang sama ni, zaman yang sama, ada beberapa Nabi diutuskan. Contoh ketika mana zaman Nabi Ibrahim AS, ketika itu juga hidupnya dan buat dakwahnya Nabi Lut alaihi salam kepada kaum dia. Jadi apabila sampai Nabi Isa alaihi salam di Mekah ini, maka terputus wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, para anbiya. Cuma sebahagian daripada mereka di kota Mekah ini, mereka beriman dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi apabila tempoh yang agak lama, mereka ni ahli kitab, tempoh yang agak lama ni manusia makin jauh daripada Allah Ta'ala. Mereka makin jauh, panggil makin teruk, kan? Akhlak makin menyimpang. Sehingga kan dalam sejarawan mereka meletakkan di dalam buku mereka ini bahawa ketika itu al-alam, ketika itu kehidupan umat manusia ini secara umumnya dan secara khususnya alamul Arabi, iaitu kehidupan orang Arab ini secara khusus, manakala secara umum mereka duduk di dalam abdiya, di yajiri zulamil zulm. Mereka duduk di dalam kegelapan yang jauh daripada kebenaran. Sehingga mereka ni kita boleh dikatakan tidak nampak kebenaran. Menjadi jahil. Yang mana Mekah, kota Mekah ini adalah Allah Ta'ala pilih ketika mana mulanya dibina Kaabah. Bermulanya tawaf, maka tawaf di situ tidak terputus. Manasik haji yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS ini tidak terputus. Mereka beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ismail AS, yang mana agama yang dibawa oleh bapanya Nabi Ibrahim AS. Apabila datang satu zaman yang diperintah oleh seorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai menjadi orang pemerintah, jadi seorang yang besar, dianggap seorang asy-syaikh. Kalau dalam kitab bahasa Arab sebut asy-syaikh, maksudnya orang yang ada kedudukan yang hebat di kota Mekah ketika itu. Dan dia dianggap sebagai wali Allah, Amru bin Luhai. Dianggap sebagai wali Allah. Jadi Amr bin Luhai ini, perkataannya didengar oleh semua orang Quraisy.
dan didengar juga di sekeliling penduduk-penduduk yang selalu bermuamalah dengan negeri Mekah ini. Jadi apapun, ni Amr bin Luhai, ini ketua kami, dia ni syekh kami, dia wali, orang yang dikatakan hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi Amr bin Luhai, suatu hari apabila dia keluar ke Syam, pergi ke negeri Syam. Bila sampai ke Syam, sesampai ke sana, dia dapati negeri Syam ini negeri yang difahami oleh orang Mekah, orang-orang yang berpelajaran, bahawa Syam ini negeri yang diturunnya, diutusnya para nabi dan diturunnya kitab As-Samawi. Kitab-kitab langit ni. Negeri Syam. Jadi apabila dia sampai ke sana, dia tengok-tengok orang Syam ni sembah berhala. Bila dia tengok sebahagian orang Syam menyembah berhala, dia pun menganggap bahawa benda ini adalah benda yang baik. Bila dia pun menganggap yang demikian, apabila dia nak pulang, dia pun belilah beberapa berhala, bawa balik ke Mekah. Amr bin Luhai, bila bawa balik ke Mekah, sampainya Amr bin Luhai ke Mekah, maka dia pun mengajar orang-orang Mekah untuk menyembah berhala. Dia orang pun dengarlah cakap dia. Sebab dia ni adalah orang yang didengari percakapannya. Mereka pun dengar apa yang dia kata ni betul. Kata daripada mana ke Syam. Syam ni negara ahli kitab. Diturunkan Rasul-Rasul. Diturunkan kitab-kitab langit. Jadi apa yang aku nampak ni, ini aku nampak benda ni agak baik. Jadi di sini ni ada Tuhan. Kita nak minta rezeki kat sini. Ni ada Tuhan jodoh. Ni ada Tuhan malapetaka. Dan sebagainya. Jadi antara Tuhan yang dia bawa balik, dan berhala yang dia bawa balik daripada Syam, antara Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Al-Uzza, Al-Lat dengan Manat. Jadi tiga berhala yang dianggap berhala yang besar. Jadi Amr bin Luhai ini letak berhala tersebut di beberapa tempat untuk jaga kota Mekah. Antara dia di Wadi Nakhlah dan di persisiran Laut Merah. Jadi, dan berhala yang tinggal di Mekah disembah oleh Quraisy, berhala yang dia punya kepala dia dinamakan Hubal. Berhala penduduk Mekah dinamakan Hubal. Jadi Amr bin Luhai, daripada situlah bermulanya kesyirikan berlaku. Bermula dengan kesyirikan berlaku. Jadi manusia ini mula mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puncanya kesyirikan, puncanya kejahilan disebabkan tangan Amr bin Luhai. Sehinggakan dikatakan oleh sebahagian sejarawan bahawa Amr bin Luhai ini dia boleh bertemu dengan jin. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa jin memberitahu dia di Taif terdapat berhala-berhala yang ditanam yang zaman Nabi Nuh lagi. Itu berhala tu dibuat oleh pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Yang mana berhala yang termaktub dalam Al-Quran, terrakam dalam Al-Quran, wad-damu wa suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi Amr bin Luhai ini pun pergi ke Taif. Dia korek-korek memang ada berhala tersebut. Dan dia bawa balik ke Mekah. Jadi bermulalah orang yang buat haji kat Mekah pun buat haji cara syirik kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan Nabi SAW bersabda berkaitan dengan dia, dengan Amr bin Luhai ini, dia tangan dia akan diikat, dengan kaki dada dia akan diheret, dihumban masuk dalam neraka. Sebab dia dah mula membawa kesyirikan, merosakkan agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini bermulanya kesyirikan. Hingga syirik ni, bila dah mula syirik, kejahilan naiklah. Apabila ada agama dalam diri insan, maka
tidak akan timbul kejahilan di dalam diri. Dan apabila ada agama yang jelas, yang sahih di dalam diri setiap individu, maka akan terzahir dalam diri seseorang Muslim itu orang yang sangat tinggi nilai dia di sisi Allah dan di sisi manusia. Tapi bila mula dia mensyirikkan Allah, berlakulah kejahilan demi kejahilan. Sehingga kan Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, apa disebut? Disebut bahawa inna Allah nazara ila ahli al-ardi, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum arabiyahum wa ajamiyahum illa baqaya min ahli al-kitab. Jadi Allah Ta'ala bila sampai satu masa Allah Ta'ala lihat kepada penduduk bumi ni, Allah Ta'ala maqatahum. Apa maksud maqatahum? Ghadibahum wa karihahum. Allah Ta'ala marah mereka, benci, kecuali sisa baki-saki-baki ahli kitab yang beriman dengan Allah Ta'ala dengan keimanan yang sahih. Bukan munharif, bukan berimanan yang tidak. Ahli kitab yang betul benar, yang benar-benar beriman dengan apa yang diajar oleh Nabi mereka. Kalau sebut ahli kitab, dalam kalangan Yahudi, dalam kalangan Nasrani, disandarkan mereka ini kepada mereka ini di sana apa disebut ahli kitab. Jadi apabila Allah Ta'ala lihat dah teruk dah, disitulah Allah Ta'ala melahirkan seorang rasul yang untuk menerangi bumi yang dah jadi gelap. Bumi ni yang dah gelap dah, yang duduk di dalam dia jiri zulamil zulm, dalam kegelapan yang tidak nampak kebenaran langsung. Jadi Allah Ta'ala mula nak mengutuskan seorang rasul, yang mana rasul ini sentiasa dinanti-nantikan oleh siapa dia? Oleh ahli kitab. Dan tabshiru wiladati an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khabar gembira berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi SAW dah ada dah dalam kitab Taurat, dah ada dah dalam kitab Injil, dah disebut. Sudah disebut mengenai kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada. Jadi berlaku beberapa peristiwa ketika Nabi SAW Allah Ta'ala ingin keluarkan, maksudnya dilahirkan oleh ibunya. Berlaku beberapa peristiwa antara mereka dalam kalangan ahli kitab ini mencari, dan mereka ini tahu tanda-tanda kelahiran itu. Mereka ini sangat mengetahuinya. Sangat mengetahuinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Waqshin radhiyallahu anhu, yang mana Salamah ini salah seorang orang yang menyertai peperangan Badar. Dia cerita, beliau menceritakan berkaitan dengan akan lahirnya seorang rasul. Dia kata apa? Kami ini ada seorang lelaki, seorang jiran. Kana lana jarun, kami ini mempunyai seorang jiran, min Yahudin, daripada kalangan Yahudi. Yahudi mana? Yahudi Bani Abdul Ashhal. Suatu hari lelaki ini keluar dari rumah dia. Lelaki ini keluar. Dia pun ni, kalau kita tengok setiap kelompok ni, mereka ni ada satu tempat untuk mereka nak berpidato di zaman tu. Aus ada tempat dia.
Khazraj ada tempat dia. Yahudi Bani ni ada tempat. Bani Nadir ada tempat dia. Bani Abdul Ashhal ada tempat dia. Dan sebagainya. Mereka ni ada tempat pidato masing-masing. Dan apa, puak ni tak boleh main kat sini nak pidato. Tak boleh. Kena minta izin dulu. Jadi lelaki ni pun keluar. Dia pergi tempat tu. Dia keluar. Dia tempoh tu. Salamah bin Salamah beritahu bahawa tempoh tu hampir dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi lelaki ni bukan hampir dengan kelahiran, hampir dengan perutusan. Ya, qabla mab'athin Nabi SAW bi yasir. Hampir dengan tempoh perutusan Nabi SAW. Lelaki ni pun berdiri kat tempat dia berbicara. Berbicara dengan orang-orang Aus dan Khazraj ataupun orang-orang Madinah yang mana mereka ni bukan kalangan ahli kitab. Mereka ni orang yang sembah berhala. Jadi dia kata apa? Dia cakap tentang apa? Salamah ni kata, aku masa tu aku paling muda. Yang hadir dekat tempat dia ni, aku orang paling muda. Yang lain semua tua. Jadi lelaki ni pun cakap dekat kami mengenai apa? Hari kebangkitan. Mengenai apa? Hari kiamat. Mengenai apa? Hari penghisaban. Mengenai mizan, timbangan. Mengenai syurga dan neraka. Jadi mereka hak yang duk sembah berhala ni kagum dengan percakapan dia. Mereka pun kagum. Mereka pun kata, wai haka ya fulan, betulkah apa yang kamu cakap ni? Mereka ni macam suka nak dengar lagi. Betulkah apa yang kamu explain, apa yang kamu cakap, yang kamu ucap ni? Apa yang kamu kata ni, benda ni akan jadi ke? Manusia ni akan dibangkitkan semula ke? Setelah mati di syurga, di negeri akhirat nanti ni ada syurga, ada neraka ke? Dia orang ni soal, dia tanya dia. Dia pun jawab, naam, benar. Walladhi yahlifu bihi. Dia bersumpah dengan apa yang dicakap tadi itu. Arab ni, dia ada Arab, tak kira lah Mekah ataupun Madinah ni. Mereka ni ada satu sifat yang mulia. Di samping dewa ni ada sifat yang teruk, akhlak-akhlak yang teruk. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Dikenali oleh orang Arab bahawa mereka ini mempunyai sifat-sifat yang mulia. Antaranya mereka bercakap benar. Antara dalam sifat-sifat itu mereka bercakap benar. Dia tak tipu. Jadi sehingga kalau apabila dia kata macam tu, walladhi yahlifu bi, aku bersumpah dengan apa yang aku cakap. Dia kata apa? Aku berharap orang yang disembah berhala ni biar dia kena bakar dengan dapur rumah dia tu sampai dia mati. Jadi bila ke akhirat nanti dia tak kena bakar daripada api neraka. Menunjuk di sini bahawa api neraka ni sangat sangat dahsyat siksaan dia. Jadi apabila dia cakap macam tu, dia orang ni pun kata, wai hak, betul ke apa yang hang cakap? Takut ni orang. Apa tanda? Apa tanda yang apa yang kamu cakap nanti? Yang kamu cakap tu apa tandanya? Boleh beritahu ke kami ke? Lelaki Yahudi pun kata, nabiyun yub'athu min nahwi hadhihi al-bilad. Seorang nabi akan diutuskan, dia tunjuk dengan jari dia, akan diutuskan daripada negeri ini. Jari dia menunjuk ke arah antara Yaman dengan Mekah. Jadi mereka pun cakap, tanya dia, wa mata tarah, bila akan diperlihatkan, akan kita saksikan perutusan tersebut. Kemudian Salamah bin Salamah bin Waqshin radhiyallahu anhu pun kata, apabila depa tanya dia macam tu, Yahudi ni pun tengok kat Salamah sebab dia paling muda. Dia tengok dekat Salamah. Yahudi ni kata apa?
an in yastanfidh hadzal ghulami umruhu yudrikuhu. Kalaulah jika umur kalian, umur seseorang itu mencapai umur budak ni, maka dia akan jumpa, bertemu dengan Nabi tersebut. Jadi Salamah pun kata, fawallahi, aku bersumpah dengan Allah, wallahi, ma dhahabal laylu wan nahar, tidaklah silsilah malam dan siang berganti, hatta ba'athallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hayyun baina adhhurina. Kata, kita sekarang ni duduk di Rasulullah SAW ni, sekarang ni duduk live dengan kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut. Kemudian dia pun kata, fa'amana bihi, fa'amanna bihi, kami ni semua beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafara bihi baghyan wa hasadan, dan orang yang menyimpang dari kebenaran sesat, kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada hasad dengki pun sesat, kufur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kisah yang diceritakan oleh seorang Yahudi berkaitan dengan perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah lagi, seorang Yahudi apabila datang ke Mekah. Jadi apabila dia duduk di Mekah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap kisah ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Jadi bila dia duduk, satu malam dia lihat satu tanda. Dia lihat malam ini ada tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ada tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Dia tengok langit. Jadi dia tak puas hati. Yahudi ni pun pergi tengok dekat kumpulan lelaki-lelaki. Orang lelaki biasa lepak waktu malam. Jadi dia pergi tanya. Dia kata, adakah kelahiran pada malam ni? Dia kata, kami tak tahu. Rasa tak ada pun, bini tak beritahu pun. Tak beritahu pun, ada kata orang nak anak. Dia kata apa? Malam ni yang aku tengok, secara yang aku tengok ni kat langit, kat suasana dan sebagainya ni, ada tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Ada tanda kelahiran seorang budak yang akan menjadi Rasul. Tanda kelahiran sebut, dia sebutlah sifat-sifat dia. Orang lelaki, tak apalah. Orang lelaki dia tak ambil puan sangat. Biar pergi lah. Anak cakap pun tak apa. Tak ada. Yahudi pun balik. Bila balik? Dia balik dekat tempat penginapan dia lah. Bukan balik dekat tempat kampung dia, dekat penginapan dia. Dia tak puas hati, tak boleh tidur. Alah, tak boleh tidur lah. Sebab alamat yang dia nampak ni, dia tak betul. Jadi bila esok pagi, masa malam ni mereka balik, lelaki-lelaki ni balik, masing-masing tanya bini lah. Ada orang mana kah? Mana ni? Sayang, tak ada. Ada. Malam ni ada orang mana? Jadi tak apalah, besok ni Yahudi mumai. Dia tanya lagi mereka. Dia kata, ada? Ada orang mana? Siapa dia beranak? Dia kata apa? Yang beranak ni, menantu Abdul Muttalib, Aminah. Dan Aminah binti Wahab, dia mana? Bolehlah bawa aku kat dia, aku nak tengok bayi tersebut. Dia kata, boleh pergi tengok. Dia pun bawa pergi. Bila sampai dia ke rumah yang ada Aminah di situ, jadi dia kata, aku nak tengok bayi. Bila bawa mai bayi ni, mai jumpa, dibawa pada di depan Yahudi ini, apabila ditengok, diteliti, dapati bahawa di belakang badan Nabi SAW ada tanda kenabian. Bila dilihat perkara tersebut, terus Yahudi ini pengsan. Dia pun pelik, dia nak tengok pengsan. Sebab dia pun tengok tak pengsan pun,
Dia tengok pingsan. Apabila dalam riwayat thumma afaqa, kemudian laki ini sedar, dia bertanya awak am pingsan. Dia kata wallahi laqad ghaba an bani Israel an-nubuwah. Telah hilang daripada jalur bani Israel kenabian. Sedih dia pak. Sedihlah bila Nabi mai hangpa bunuh Nabi. Nabi mai hangpa cari pasal. Hangpa nak suruh Nabi ikut. Cita rasa hangpa bila Nabi tak ada hangpa sedih. Jadi mereka pun sedih. Jadi nak ceritakan bahawa orang Yahudi ini sebahagian mereka dalam kalangan orang yang betul-betul tahu, mereka dah tahu dah tanda-tanda kenabian yang akan ada, yang akan dilahirkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Nabi SAW adalah nabi utusan Allah yang dipilih. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu, masyhur riwayat ini, kata Nabi SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min bani Ismail Kinana, wastafa min bani Kinana Quraish, wastafa min Quraish bani Hashim, astafani min bani Hashim. Jadi ini adalah pilihan Allah, adalah satu pilihan. Istafani, kalimat istafani pilihan, dia lebih dalam daripada ijtaba. Ijtaba ni Allah Ta'ala pilih kepada siapa dia. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Istafa Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala sebut istafa kepada mereka yang diwariskan Al-Quran pada dalam diri mereka, subhanallah. Kalimat istafa ini Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Allah Ta'ala sebut laqad manna, sesungguhnya kami mengurniakan, satu kurniaan. Bukannya kebetulan, kurniaan. Manallahu 'alal mu'minin, ke atas orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika mana dia mengutuskan fihim di dalam kalangan mereka. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, minhum dengan fihim ataupun fihum ada perbezaan. Kita duduk kat masjid, orang Arab lah, ni bahasa Arab. Ataupun kita duduk dalam dewan kuliah. Kemudian kita keluar. Kita keluar, jadi orang tanya, aina kunt? Kamu dari mana-mana tadi? Ana kuntu fil masjid. Aku daripada dalam masjid. Ataupun kita sebut satu lagi, orang graduate, orang dah habis belajar, orang tanya dia, anta takharrajta min al-Azhar al-Sharif, kamu ni keluaran Azhar ke? Dia kata apa? Takharrajtu fil Azhar al-Sharif. Aku keluaran daripada Azhar al-Sharif. Dia guna perkalimat fi. Satu lagi kalau dia kata takharrajtu min Azhar al-Sharif, kalau guna min, dia keluar sama ada dia ada ilmu atau tak ada ilmu, boleh guna min. Tetapi kalau guna fi, dia keluar dengan khazanah ilmu yang dia miliki. Apabila Allah Ta'ala sebut fihim, Allah Ta'ala nak sebut di sini mereka ni kenal sangat Nabi SAW. Tak ada siapa pun tak kenal Nabi SAW. Kenal dengan kenal yang bersangatan. Mereka kenal nasab keturunan Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Sehingga kan apabila Abu Sufyan dihadapkan di depan Herakles. Jadi dia tanya apa? Kaifa nasabuhu fikum? Keturunan apa yang dakwa Nabi dalam kalangan kamu ni, kamu kenal ke? Dia kata apa? Apa Abu Sufyan kata? Huwa fina dhu nasabin. Dia dalam kalangan kami ni orang yang mempunyai keturunan yang hebat, mulia. Abu Sufyan kata apa?
aku kalau nak tipu, boleh tipu, boleh mohong je. Tapi bila duduk depan tu, aku rasa malu. Ini orang Arab, dia tak tipu. Orang Arab ni antara sifat dia, ketika itu walaupun dia orang ni dalam kegelapan jahil, tetapi bila berkata-kata dengan perkataan yang benar. Kuafina dhu nasabin. Jadi apabila di apa di berdialog dengan Herkules, dan Herkules pun kata apa, fakadzalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qaumihi qaumiha, macam itulah kalau rasul yang diutuskan, mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah Taala, rasul itu akan diutus dalam kalangan kaum yang keturunan dia adalah keturunan yang baik. Insyaallah kita beri lalu untuk azan insyaAllah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan satu hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Quraisy. Ya Allah Ta'ala mulia mereka sebelum datangnya Rasulullah SAW. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, beliau berkata secara merfu'an, iaitu daripada Ummu Hani, faddalallahu Quraisyan bi sab'i khisalin. Allah Ta'ala memuliakan Quraisy 7 perkara. Apa yang pertama? Faddalahum bi anna 'abdullah 10 sinin la ya'buduhu illa Quraisyun. Jadi Allah Ta'ala muliakan Quraisy dengan yang pertama, mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu dengannya, iaitu selama 10 tahun, yang mana tidak ada mana-mana selain Quraisy sembah Allah Ta'ala ketika itu. Yang kedua, faddalahum bi anna sarahum yawmal fil wa hum musyrikun. Jadi kemuliaan yang kedua, Allah Ta'ala muliakan mereka dengan pertolongan Allah terhadap mereka ke atas ashabul fil, ke atas tentera yang bergajah memerangi mereka dalam keadaan ketika itu mereka musyrik kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, faddalahum bi an nazalat fihim suratan minal Qur'an lam yadkhul fiha ghayruhum li ila fi Quraisy. Jadi Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan Allah Ta'ala menurunkan satu surah, rakam jadi satu surah dalam Al-Quran, yang mana surah tersebut menceritakan perihal Quraisy dan dinamakan surah Quraisy, berkaitan apa pekerjaan yang mulia, apa yang mereka lakukan berkaitan dengan bisnes dan sebagainya. Jadi sedangkan bani apa selain Quraisy tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala faddalahum, memuliakan mereka, bi anna fihim an-nubuwah, dalam kalangan mereka diutuskan Nabi. Dan Allah Ta'ala muliakan mereka al-khilafah. Allah Ta'ala jadikan kepada apa dalam apa daripada mereka ni semua ni, kebanyakan khilafah ni daripada Quraisy. Abu Bakar orang Quraisy, Umar Quraisy, Uthman Quraisy, Ali Quraisy, Muawiyah Quraisy. Siapa dia lagi? Umar bin Abdul Aziz Quraisy. Semua ni khalifah. Allah Ta'ala muliakan Quraisy. Dan Allah Ta'ala muliakan mereka hijabah. Apa dia hijabah? Mereka ini mempunyai makanan dan pakaian dan sebagainya. Mereka ini kalau kita pergi Quraisy ni, kalau kita pergi Mekah sekarang, kita tengok mana makanan pun semua, pakaian semua, hak yang tak ada kat tempat lain. Kat dia ada. Bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah memang macam tu. Ini berdasarkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam doa apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ya. Ketika mana Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbi, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat,
dan kurniakanlah kepada penduduknya as-samarat. As-samarat ini luaran bagi fruits, buah-buahan. Jadi ulama tafsir, ulama mentafsirkan bukan sekadar buah-buahan saja, semua benda ada. Ha. Apa Nabi Ibrahim sebut? As-samarat man amana minhum. Dalam kalangan mereka yang beriman kepada engkau ya Allah. Allah Ta'ala pun jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Allah kata apa? Jawab balik doa Nabi Ibrahim, kata orang yang kufur kat aku pun aku bagi. Dan orang Mekah, yang duduk Mekah, yang duduk dekat situ, kufur pun aku bagi, tetapi mereka hanya dapat merasai kelazatan dunia ini sementara saja. Summa attaruhu ila azabin nar. Kemudian kami akan umpankan mereka ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini berdasarkan apa yang Nabi Allah Ibrahim AS berdoa. Kemudian yang terakhir yaitu as-siqayah. Allah Ta'ala jadikan Quraisy ini daripada dulu sampailah sekarang mereka ini, tugas mereka ini as-siqayah. Apa itu siqayah? Memberi minum dan memberi makan. As-siqayah ni saqa ni memberi minum sahaja maksud dia. Tetapi boleh digunakan dengan memberi makan juga. Sebab mereka yang banyak memberi makan. Jemaah haji pi 1 juta orang kat sana, 500 ribu buat sembelih korban. Jadi ada 500 ribu ekor sembelihan. Hanya duduk dekat Mekah ni 10 ribu lebih kurang macam tu saja. Hak lain tu dibawa ke negara-negara luar yang miskin. Jadi inilah as-siqayah. Kemudian mereka memberi minum air zam-zam. Ini antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka sebelum perutusan Nabi SAW. Dan bila dah setelah perutusan masih kekal lagi kemuliaan ini pada Quraisy. Inilah yang kita dapat kongsi pada malam ini. Sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas utusan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baginda SAW lah adalah qudwatun hasanah, teladan yang baik yang patut kita ikuti. Dan Allah Ta'ala jadikan baginda SAW ini adalah syarat. Kalaulah kita cinta pada Allah Ta'ala, hendaklah kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang paling Allah Ta'ala, paling Nabi SAW sukai kita ikut. Kita carilah setiap apa-apa yang Nabi SAW buat, kita pilih apa yang kita semampu mungkin. Setiap sunnah Nabi SAW, Nabi SAW bersabda pada akhir, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, maksud dia sunnah tu mati, mati pada diri kita, tapi dia menghidupkan sunnah tersebut, sesungguhnya dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang cinta padaku dalam syurga dengan aku. Subhanallah, inilah yang kita inginkan, jiran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiran yang paling baik di syurga, jiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna jarahu ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na بسنته وبالقرآن العظيم. اللهم أكرمنا شفاعته، اللهم أكرمنا شفاعته، اللهم أكرمنا شفاعته، اللهم أكرمنا شفاعته، أكرمنا جيرانه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سأمون معفة تسكلك كرنا وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.